Operasi pasar yang dilaksanakan di Pasar Mabuun ini merupakan operasi pasar yang ketiga yang dilaksanakan oleh Perum Bulog Barabai. Operasi pasar ini sendiri selain untuk menekan 9 harga pokok, juga diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pokok yang ada di pasaran, terutama harga beras dan gula di tingkat konsumen akhir. Untuk sementara harga beras dari Perum Bulog Rp7.800 per kilo, sedangkan untuk gula Rp12.500 per kilo. Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk menstabilkan harga sembako, terutama harga gula pasir dan harga beras di tingkat konsumen akhir. Rencananya kami setiap hari Sabtu berjualan di Pasar Muun. Setiap hari Sabtu di Pasar Muun, ya. Harapannya, Pak? Harapannya ke depannya agar harga beras dan gula di tingkat masyarakat bisa stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Sementara itu, Haji Darsani selaku Kabid Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong menyambut baik dengan diadakannya operasi pasar. Ia mengharapkan agar operasi pasar ini dapat dilaksanakan di pasar-pasar lainnya yang ada di Kabupaten Tabalong. Mengharapkan ya operasi seperti ini juga ditindaklanjuti di pasar-pasar tradisional mingguan di Kabupaten Tabalong. Seperti misalnya di Pasar Kelua, di Pasar Benua Lawas, di Pasar Muara Uya, Pasar Harwai, dan Pasar Jarum. Nah, jadi kalau pada kesempatan hari ini mereka hanya melakukan operasi pasar di Pasar Mubun, Kecamatan Murupudak. Nah, barangkali nanti akan kita lakukan tindak lanjut sehubungan dengan operasi pasar khusus ini, sehingga nanti harga-harga kebutuhan 9 bahan pokok akan dapat terkendali. Artinya masyarakat dapat membeli harga-harga itu tidak terlalu tinggi. Nah, dengan dilakukannya operasi pasar oleh Bulog ini, mudah-mudahan harga di pasaran dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Perum Bulog Subdivisi Regional Wilayah 1 Barabai saat ini membawahi untuk pendistribusian wilayah Banua Anam yang terdiri atas 6 kabupaten di Kalsel, yaitu Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Dari Mabuun, Pemkab Tabalong mengabarkan.